Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi. Masih dalam bab apa namanya? Efek kemaksiatan. Ya. Yang berikutnya adalah maksiat itu membuat urusan menjadi susah. Kenapa? Karena kita harus tahu di mana. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tentang perkara ini, wa minha ta'siru umur 'alaiha. Di antara yang menyebabkan kemaksiatan, ya, efek kemaksiatan adalah perkara menjadi susah. Fala yatawajjah li'amrihi li'amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Maka tidaklah dia mendapati sesuatu kecuali dalam kondisi sesuatu tersebut menemui jalan buntu. Ya, au muta'assiran 'alaih, atau dia mendapatkan kesulitan atasnya. Wa hadza kama anna man talaqa Allah ja'ala man talaqa Allah ja'ala lahu min amrihi yusra. Ya. Ini ya, sekiranya orang tersebut bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya. Jadi kalau sebaliknya, seseorang itu ya, dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti kalau orang di fahmul mukhalafah, ini pengertian sebaliknya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan ke keluar. Ya, wa may yattaqillaha, ya. Di ayat yang berikutnya apa? Coba di surat At-Talaq. Di ayat yang kelima coba dibaca. Nah, barang siapa yang surat At-Talaq surat keberapa? Ayat kelima. Surat At-Talaq surat keberapa itu? Surat 65. Ayat 65, oke. Coba dibaca. Enggak, artinya. Ya, terus? Dan akan melipat gandakan pahala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudian di antaranya orang yang bertakwa, ya, akan ditutupi kesalahan dan diberikan pahala. Mundur coba ke ayat 3. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terus habis itu
Barang siapa yang bertawakal, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi ketentuan. Terus, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu seperti itu penuh dengan kecukupan dan itu sengsara ketentuan. Ya. Ya. Nah, di ayat 4 Allah juga mengatakan di akhir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ayat 4 yang akhir, jangan dibaca yang awal. Bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ketemu kemudahan baginya dalam urusannya. Artinya sumber kemudahan itu karena taat. Jadi kalau sebaliknya kita maksiat, maka menjadi sumber kesusahan hidup. Ya, ini yang terjadi. Maka Allah mengatakan ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah jadikan perkaranya mudah. Dari perkaranya kemudahan. Ya. Maka kemudian dikatakan wa man atala taqwa ja'ala lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa ya mengabaikan ya, barang siapa mereka melakukan ketakwaan, maka Allah akan memudahkan perkaranya. Maka kemudian dikatakan wa ya lillahi al-ajab kaifa yajrul abul abwabal khair wa masalihan masjudah anhu wa turuqaha mu'assarah alaihi. Alangkah mengherankannya, dikatakan bagaimana mungkin seorang hamba Allah Azza wa Jal yang menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup serta jalan-jalannya menjadi susah, tetapi dia tidak mengetahui dari mana asalnya. Wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Kenapa? Seharusnya kalau orang itu ngerasa mengenal Allah Azza wa Jal, kalau orang itu merasa bahwa mereka sudah melakukan ketaatan kepada Allah, tiba-tiba urusannya bermasalah, maka mereka harusnya sadar, oh ini berarti maksiat. Kalau orang mengenal Allah tiba-tiba urusannya bermasalah dan dia enggak ngerti, ini aneh. Jelas di sini, karena pada dasarnya semua menjadikan susah dan mudah itu tergantung bagaimana mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Taha ayat 124. Di mana ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup mereka sulit. Gambaran kesulitan ini bagaimana? Digambarkan di situ. Surat Taha. Taha ku berapa? 20. Surat ke-20. Oke. Coba dibaca ayat 124. Iya, terus? Terus? Iya. Persis, ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Taha ayat keberapa? 124. Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan di sini adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Peringatan di sini adalah di antaranya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Aku buat hidupnya dalam kondisi sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dunka, di sini di dalam tafsir ya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, sesungguhnya balasannya adalah kami menjadikan kehidupannya sempit lagi susah. Ya. Mereka mendapatkan siksaan ya dalam kehidupan dunianya. Bahkan sempit di sini ditafsirkan juga dengan siksa kubur. Dunianya sempit, kuburannya juga sempit, seakan-akan dipersempit dan terkepung di dalamnya. Maka mereka tersiksa di dalamnya sebagai balasan terhadap sikapnya berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya disebutkan oleh
Abdullah ibn Abbas, apa namanya, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya, istilah sempit di sini Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari apa? Ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan cabut mereka tenangnya. Bahkan dikatakan mereka ini dalam kondisi dadanya apa? Sesak. Sesak karena kesesatan. Jadi mereka dipenuhi dengan kesesatan luar biasa. Selalu ajakannya mengarah kepada keburukan. Antum bisa bayangin, apakah ada tenang di sini? Enggak akan pernah ada ketenangan sama sekali. Bahkan ya, mereka melupakan kehidupan yang sesungguhnya. Ini yang mengerikan luar biasa. Jadi kayak orang mayat mati, mayat hidup, mayat tapi hidup. Jelas di sini, karena hatinya mati. Kemudian bahkan dikatakan walaupun pakaian apa yang disukainya, kemudian mereka memiliki tempat tinggal yang mewah, maka hakikatnya hatinya ya tidak berpegang kepada petunjuk dan terus menerus tenggelam ke dalam kemaksiatan. Maka pada dasarnya orang yang seperti ini kayak hidupnya sempit. Orang kalau sudah seperti ini, dia punya rumah mewah, masuk rumahnya sama kandang burung sama enggak? Sama-sama ngelihatnya enggak enak. Sudah. Jadi jangan pernah cerita lihat orang dari casing. Karena bahagia dan tidaknya itu bagaimana hati kita. Karena Allah jadikan barometer seseorang bisa menikmati sesuatu dan tidak adalah hatinya. Kalau enggak, dia akan nipu dirinya. Berapa banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika mereka kepengin bahagia, caranya gimana? Enggak mungkin kan? Orang yang maksiat ada kemungkinan enggak? Ketika mereka maksiat, kemudian ketika mereka susah mereka minta sama Allah. Mungkin enggak? Enggak. Kalau mereka minta sama Allah, otomatis mereka akan melakukan ketaatan. Jelas ya? Caranya bagaimana? Mereka menyelesaikan dengan caranya sendiri. Mereka panggil teman-temannya, kemudian diajak jalan-jalan di traktir. Betul enggak? Kira-kira temannya bakal baik sama dia enggak? Antum salah dipuji. Betul? Ini asli atau palsu? Palsu hidup antum. Ini bukan sebuah kehidupan yang nyata. Antum hanya sekedar masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Ketika teman antum pulang, susah lagi apa tetap senang? Susah lagi. Tambah susah iya. Antum panggil lagi. Sedangkan hidup ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya hari-hari itu kami putar. Ya. Kami gilir kata Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, enggak selamanya orang di atas. Begitu dia jatuh baru tahu rasanya siksaan. Siksaan di mana selama ini mereka nipu diri mereka sendiri. Temannya semua pada pergi, dia hidup sendirian. Ya. Sedangkan mereka sudah menjadi orang-orang yang zalim. Kebayang ya ikhwah. Hah? Bagaimana gimana Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada mereka hidup yang sempit yang sebenarnya. Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan, palsu. Maka hati-hati ya ikhwah, hati-hati. Makanya di sini seharusnya kita menyadari. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan perilaku mereka dengan balasan yang sama. Lihat ayat-ayatnya. Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 50. Allah mengatakan wa makaru makaron wa makarna makaron wa hum la yashurun. Ya, dan mereka membuat tipu daya. Allah balas enggak? Dibalas, kami pun menyusun tipu daya, sedangkan mereka enggak tahu, enggak menyadari. Ya, Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya, mereka itu orang-orang kafir membuat rencana jahat, maka kami pun membuat tipu daya. Yang itu buat balas apa? Balas mereka. Nanti kita akan lihat ya perilaku buruk dengan balasannya. Semua setimpal luar biasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Wala takunu kalladina nasullaha faansahum anfusahum. Allah mengatakan jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Pada dasarnya mereka melupakan dirinya sendiri. Pertanyaannya, ketaatan ini kalau dilakukan yang baik siapa? Allah mengambil manfaat enggak? Sama sekali tidak. Begitu mereka buruk, yang buruk siapa sebenarnya? Dirinya sendiri.
yang hancur dirinya sendiri, yang melihat di mana banyak orang, orang mengenal, saya tahu diri saya. Kalau tahu diri kita, kenapa kita tidak bisa mengarahkan diri kita kepada kebaikan secara otomatis? Sedangkan yang mengarahkan diri kita kepada kebaikan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jelas? Sampai Allah mengatakan, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita ada ayatnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak apa? Memberikan tazkiyah, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Ini dia hadisnya. Apa ayatnya? Dalam surat An-Nur ayat 21. Coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha'. Wallahu sami'un alim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia menyuruh kepada keperbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya, maka kalian tidak akan pernah bersih dari yang namanya keburukan. Berarti yang buat kita jadi orang baik itu bukan diri kita, tapi Allah kasih rahmat dan keutamaan baru benar. Ya, tapi Allah ngasih rahmat dan keutamaan, Allah yang milih siapa yang pantas. Kalau kita mau jadi orang baik, pantesin diri kita dulu. Istilahnya gitu. Ya, ini yang terjadi ya ikhwah. Tapi kalau kemudian kita enggak pernah memantaskan diri kita, jangan pernah bicara kita orang baik. Karena pada dasarnya ya, pernah Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, doakan umatmu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan harta. Karena sesungguhnya orang-orang Persia dan Romawi itu, ya, Allah berikan keluasan harta sedangkan mereka tidak beribadah kepada Allah dan mereka diberikan dunia. Maka kemudian, wahai Umar, apakah engkau ragu sama Allah Azza wa Jalla? Maka di saat itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya itu bagi mereka di dunia Allah segerakan. Allah segerakan mereka di dunia. Berarti kalau Allah sudah benci, Allah buat apa? Dunianya digampangin. Jelas? Dibuat enak, tapi mereka tidak mendapatkan yang namanya ketenangan hidup. Mereka tidak mendapatkan kemudahan hidup. Kenapa? Karena kemudahan yang sebenarnya hanya milik orang yang bertakwa. Orang bisa enggak dapat dunia? Bisa kan? Bisa enggak mereka dapat harta sebanyak-banyaknya? Bisa. Dengan berbagai macam orang belajar dan lain sebagainya, menipu apa? Bisa. Tapi apakah mereka bisa dapat tenang? Enggak bisa. Kenapa? Makanya berapa banyak orang-orang yang hartanya luar biasa, mereka mengatakan, kalau saya bisa beli ketenangan, ketenangan saya bisa beli dengan semua harta saya. Karena tenang enggak bisa dibeli. Kemudahan bisa dibeli? Enggak bisa dibeli. Kemudahan, ketenangan, baiknya diri kita adalah pemberian Allah Azza wa Jal. Bukan dengan pakai duit. Duit ini enggak bisa beli semua yang Allah punya. Tapi begitu Allah benci sama hambanya, Allah kasih ini, dunia habisin tuh, ambil. Ambil dunia. Kenapa? Karena dunia itu tidak ada nilainya di mata Allah, makanya dikasih-kasih. Gak ada nilainya, hina. Rasulullah mengatakan, laukana di dunia, ya, tak dilujana habahudah indallah. Kalau seandainya dunia itu nilainya, ada nilainya, satu sayap nyamuk, ada nilainya aja. Ya, matarakal kafiru syarbatal ma. Orang kafir gak bakal dikasih air minum satu teguk. Satu teguk air aja gak dikasih sama Allah. Nah, karena mereka kafir, ada nilainya. Tapi enggak ada nilainya sama sekali, maka dikasih-kasihin karena hina. Jelas ya, ikhwah. Masyaallah, ini rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Ya. Coba
Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Kalau kemudian orang berbuat baik, Allah kasih kebaikan sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kali kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan kalian Allah teguhkan langkah-langkah kaki kalian. Kemudian walayansurunallaha mayansuruh. Perhatikan, Allah pasti akan nolong orang yang nolong agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian disebutkan ada sebuah riwayat dari seorang tabi'in, ini athar. Ya. Di mana muridnya tabi'ut tabi'in di sini bercerita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada waktu Sa'id ibn Jubair mau dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf, Hajjaj ibn Yusuf dengan apa? Dengan sombongnya mengatakan, "Ikhtar ayu qadlatin turidu an aqtuluk." Ya, coba pilih bentuk kematian yang engkau mau. Matinya cara gimana tinggal pilih. Nanti tak bunuh sesuai dengan permintaanmu. Kebayang? Hajjaj ibn Yusuf ini, aduh. Hajjaj ibn Yusuf ini siapa? Panglimanya siapa? Yazid ibn Muawiyah, anaknya Muawiyah pada waktu jadi khalifah, apa, pada waktu jadi pemimpin di daerah Syam. Ya, maka kemudian yang membuka-buka yang ini membuat yang lainnya baiat Hajjaj bin Yusuf tapi dengan paksaan. Ya. Kemudian di sini Hajjaj, maka Sa'id bin Jubair ya mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Ya, dengan mengatakan ikhtar li nafsika ya Hajjaj. Justru engkau yang pilih buat dirimu. Kenapa? Engkau bunuh aku dengan caramu, nanti engkau akan dibalas dengan cara yang sama. Selamanya kita bicara. Bakal apa? Bakal dibalas, diadab dengan cara yang sama, berlanjut terus. Ya, dikatakan fa wallahi ma taqtuluni qatlatan illa qataltuka qatlatan fil akhirah. Demi Allah, tidaklah engkau membunuhku dengan sebuah cara pembunuhan kecuali engkau akan dibunuh dengan yang sama di akhirat. Diulang lagi, bukan sekali loh, terulang terus. Nus dengan cara diapain nih? Semisal ditusuk, dijemur, nanti ditusuk, dijemur juga. Tapi di akhirat jauh lebih mengerikan. Ya, ini disebutkan di dalam kitabnya Syiar Alam Nubada. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Jadi kita gimana, ya kebalasnya juga gimana. Kama tadinu tudan. Antum tahu Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Ibnu Sirin itu pedagang. Tabi'in iya, ulama iya, pedagang iya. Ibnu Sirin pernah ya dijelaskan dia punya 50 tong madu ya dibuang begitu aja. Gara-gara apa? Ada kemasukan bangkai tikus. Tapi dia lupa tong yang mana. Maka supaya menjaga kehati-hatian biar dia enggak menjual sesuatu cairan ada bangkainya, maka dia buang semua. Kata dia, alhamdulillahirabbil alamin. Ditunggu sama dia puluhan tahun. Gara-gara apa? Dulu sekitar 20 tahun yang lalu atau lebih, dia pernah mengatakan kepada orang gila yang enggak pakai pakaian, "Wahai si miskin." Maka dia keingat terus dosa itu. Begitu miskin dia senang. Kenapa? Karena sudah dibalas sama Allah Azza wa Jalla. Lah kebayang dosa kita dolim sama orang ngatain berapa banyak. Hah? Kita mencaci orang itu berapa banyak coba dengan lisan dan perbuatan kita, tangan kita. Tiba-tiba dibalas ya. Tiba-tiba urusan kita susah, kemudian kita enggak terima. Ini yang aneh. Ya, kita mau bicara adil dalam hidup dari mana? Ini pelajarannya ya ikhwah. Jadi pada dasarnya semua keburukan yang terjadi dalam hidup kita karena semua kesalahan diri kita sendiri. Dan Allah mengatakan juga dalam surat An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida." Allah katakan apa? Apa yang menimpamu dari kebaikan dari Allah. Kenapa? Kebaikan itu anugerah. Tapi kalau keburukan, sifat diri kita apa? Buruk gak? Berarti balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Maka di sini kalau menimpa keburukan, ya karena salahmu sendiri. Ya, Allah cuma apa? Berbuat
keadilan. Allah Maha Adil, sudah. Tapi kalau kebaikan anugerah, karena sifat jiwa asli manusia, kalau Allah enggak ngasih apa-apa, kepinginnya buruk terus. Betul enggak? Saya bolak-balik singgung. Ya, kadang-kadang kita lagi baca Quran, di saat orang lagi ramai jalan-jalan, kepinginnya malah tutup Quran, malah jalan-jalan. Kelihatan orang lagi jalan-jalan asik, kumpul-kumpul, oh kayaknya yang situ lebih asik daripada yang sini. Betul enggak? Padahal kalau ditanya mana yang lebih utama, jawaban orang sama, sepakat. Lebih utama baca Quran. Tapi ketika kita bicara keutamaan dan praktek dalam hidup kita, kita lebih banyak menginginkan keburukan. Karena apa? Barometernya diri sendiri. Tapi begitu Allah kasih petunjuk baru, di saat itu kita akan lain daripada manusia kebanyakan. Karena semua itu karena petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Ya ikhwah, contoh-contoh keburukan. Antum tahu balasan pelaku riba? Kenapa Allah buat gila? Allah katakan alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhum asyaitan min al-mas. Dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba. Titik beratnya di sini. Ya. Allah katakan orang-orang yang makan riba tidaklah mereka berdiri seperti apa? Kecuali orang yang kemasukan setan karena gila. Berarti dibalasnya apa? Jadi orang gila. Kesurupan. Kesurupan kayak orang gila kan? Kenapa gila? Orang ini gila apa bukan? Gila. Gilanya di mana? Gilanya di sini. Saya tunjukin. Ini gilanya. Di mana mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Ya. Mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama riba sama. Kan dagang. Duit sama duit, tinggal kita bicara jasa. Saya minjemin, mundur dikit. Kan kalau saya putar kan saya dapat untung, maka saya kasih dia, sama dengan saya putar. Ini kan jual beli. Betul enggak? Ngutangin disamain sama jual beli. Paham? Alasannya apa? Sama-sama ngasih keuntungan. Aturan Allah jual beli sama utang lain. Paham? Sedangkan mereka menyamakan antara jual beli dengan utang. Muncul sebuah riba di situ. Berarti ini buat aturan sendiri enggak? Orang yang buat aturan sendiri, ya, yang enggak ngikutin aturan Allah, berarti kayak orang gila. Sudah. Real. Nah, seperti orang gila di sini, maka para ulama mengatakan bahwa pelaku riba kelak dibangkitkan seperti orang gila. Kenapa? Karena mereka nekat mengatakan bahwa riba sama dengan jual beli. Ya, dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Secara logika, akad jual beli, ya, akad riba itu memang kelihatannya saling menguntungkan kalau pakai logika. Betul enggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mencariatkan tidak boleh akad tersebut, di mana utang keluar manfaat enggak boleh. Hatta kadang-kadang yang paling gampang saya kasih contoh. Ini yang sering kita enggak terasa kok kita riba. Kita nih ya. Ngutangin orang. Orang itu ya, kemudian suatu saat ketika dia dalam proses sedang ngutang, maka kita mengatakan, "Eh, fulan, tolong ya setirin saya, temenin saya, setirin saya dari sini ke Sidoarjo." Karena orang itu punya utang, maka buat nolak enggak enak. Betul enggak? Maka disinilah cuman nyetirin tok, riba bukan? Iya. Kenapa riba? Karena antum ngambil manfaat dari dia. Sedangkan sebuah kaidah mengatakan kullu dainin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang keluar manfaat walaupun kecil, tapi antum keluar manfaat dari situ, dapat manfaat dari situ, maka itu riba, sekecil apapun. Contoh antum ngutangin orang, orangnya punya villa, tak pinjem ya. Oh iya pakai aja, pakai gratis. Pakai silakan. Riba bukan? Iya. Karena antum dalam proses masih utang piutang sama dia. Paham? Tapi kalau kemudian enggak ada urusan, lain cerita.
Paham di sini? Kenapa? Karena berapa banyak orang-orang yang ngutang, kemudian dimintain tolong sama yang ngutangin, akhirnya ngerasa enggak enak. Betul enggak? Betul enggak? Karena punya utang, mau nolak gimana? Sedangkan dia punya urusan. Disitulah letak kita ribanya, ngambil manfaat jelas. Kebayang sekarang. Dan ini sering enggak terjadi? Sering dilakukan bolak-balik. Lu kan enggak, kan ridho sama ridho. Ya ikhwah, orang maksiat itu juga ngomongnya ridho sama ridho. Orang zina, ridho sama ridho enggak? Ridho sama ridho. Tetap posisinya sama, tapi itu tidak bisa jadi tolak ukur. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Kenapa akad jual beli dibangun untuk saling mencari untung? Memang. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Orang jual beli itu ya, selama belum berpisah mereka punya pilihan. Mau beli atau enggak punya pilihan selama belum berpisah. Paham ya? Kalau dia jujur dan jelas dalam jual belinya, maka diberkahi. Diberkahi. Wa in kadama wa kadaba muhiqat fi bai'ihima. Kata Rasulullah, kalau dia dusta dalam jual belinya, kemudian ada yang disembunyikan sama dia, maka akan diambil keberkahannya. Ini jual beli. Tapi sedangkan sistem jual beli sama sistem riba yang ada dalam perkara pinjaman, pinjam itu akadnya dibangun atas apa? Tolong menolong, bukan untuk ngambil keuntungan. Paham? Antum minjemin orang sama dengan antum nolong. Kalau nolong kemudian antum manfaatin, namanya bukan nolong tapi mentung. Betul nggak? Iya, mukul namanya. Orang sudah susah kemudian antum manfaatin, namanya apa? Antum tambah jerumusin tuh orang, tambah buat dia susah tertimpa. Maka ketika ada sistem riba di situ dan terjadi, enggak akan pernah menjadi sebuah keberuntungan dan kebaikan. Kenapa? Karena pelakunya akan jadi orang gila enggak sadar. Di dunia kapan mereka bisa sadar? Kalau Allah kasih petunjuk begitu, kepentok dia baru sadar ternyata dia melakukan riba. Kenapa? Enggak ada bahagianya. Orang riba tuh antum tanya sudah. Orang yang masih muter di riba dapat tenang enggak? Wallahi enggak bakal ngomong tenang. Demi Allah. Karena Allah hilangkan keberkahannya dari situ. Makanya hidup mereka itu sampai apa? Sampai ada yang mengisahkan ketika mereka masih proses riba, ya, ada yang sakit terus. Ada yang uangnya tiba-tiba begitu dia dapat banyak tapi masih bisa ngutang. Padahal harusnya dapat banyak, harusnya dia surplus, betul enggak? Bisa nutupin kekurangannya. Enggak, tetap kurang terus. Sampai heran, kok saya tiap akhir bulan ngutang, tiap akhir bulan ngutang, walaupun kebayar, tapi tetap ngutang. Paham di sini? Karena secara logika dia jauh dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kayak orang gila yang enggak sadar. Yang berikutnya, orang sombong nih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal wuhusu khusyirat. Tahu di hari kiamat apabila binatang-binatang dikumpulkan. Antum bisa bayangin manusia, hewan kumpul jadi satu di hari kiamat. Jelas? Ya. Makanya kemudian di saat itu apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amtharid dar fi suwarir rijal yaghshahumudzul min kulli makan. Antum kebayang enggak maksudnya di sini apa? Di hari kiamat ya, orang-orang yang sombong itu bakal dibangkitkan sama Allah seperti semut. Benar-benar dia makhluk paling kecil. Yang lainnya normal-normal semua, ini kecil sendiri. Ya, kemudian diliputi dengan kehinaan. Kenapa? Antum kalau sudah makhluk kecil, ada kemungkinan apa? Kena injek. Sedangkan yang kumpul di situ binatang sama manusia. Saking stresnya mereka, sampai kemudian mereka enggak tahu dan enggak sadar yang dipikirin ini. Sadar enggak kalau injek sesuatu? Maka mereka takut diinjek sana, diinjek sini, terus terhina kemana-mana. Kayak orang dihinakan, diinjek sana, lari ke sana, ketakutan, lari terus. Antum bisa bayangin enggak?
Inilah gambarannya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Karena pada dasarnya pada waktu mereka hidup di dunia sok besar di mata manusia dan di mata Allah. Maka Allah kecilkan badan mereka kayak mental mereka dulu sok besar. Sok berilmu, sok kaya, sok yang paling ngerti. Betul enggak? Hah? Ini yang bahaya ya ikhwah. Maka di saat itu maka mereka menjadi orang-orang yang hina luar biasa. Di mana mereka seakan-akan seperti binatang yang kecil-kecil, diinjek sana, diinjek sini terus. Kemudian seorang suami yang enggak adil. Enggak adil kenapa? Kita secara umum bicara. Bahkan dia punya istri dua. Ini punya konsekuensi. Ketika dia enggak adil, kenapa? Mentang-mentang istri yang pertama dijadiin pembantu. Istri yang kedua datang dijadiin ratu. Kan jauh banget. Betul enggak? Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat lahum ra'atan," barang siapa yang dia punya dua istri, yamilu ma'a ihdahuma 'alal ukhra, maka dia akhirnya apa? Condong kepada salah satu dari yang lainnya. Ja'a yaumal qiyamah wa ahadu shikaihi saqit. Dikatakan di riwayat yang lain, wasikuhu ma'il. Datang di hari kiamat badannya miring. Kenapa? Karena dia juga miring dalam hak dan kewajiban. Maka Allah berbuat adil dibalas dengan kondisi yang sama. Kayak dia di dunia. Miring dalam melakukan kondisi hak dan kewajiban. Kadang-kadang seseorang berbicara nih, "Loh Ustaz, kalau kemudian orang itu kan enggak mungkin adil dalam perkara cinta." Antum coba buka surat An-Nisa ayat 129. Coba antum baca. Apa kata Allah di situ? Orang kadang-kadang yang dititik beratkan apa? Dalam perkara cinta. Disebutkan secara jelas bagaimana kok masalah cinta. Cinta itu bisa adil enggak? Cinta. Hah? Antum punya anak tiga. Cinta antum bisa bareng enggak? Sama enggak? Sama anak antum tiga. Hah? Mustahil. Ya, dapat? Coba dibaca keras. Terjemahan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Terus? Nah, ini ayat bicara masalah cinta. Allah mengatakan, "Kau Muhammad gak bakal bisa berbuat adil." Ini ayat turun, Rasulullah nangis. Memang Rasulullah bicara cinta. Jelas, siapa yang orang yang cowok cintai? Aisyah. Ngomong terang-terangan Rasulullah. Karena memang cinta itu gak bisa dibuat sama. Gak mungkin. Kita punya anak berapa, mesti ada yang disenangi. Betul gak? Apa yang disenangi? Jelas itu wajar ya ikhwah. Tapi jangan sampai membuat akhirnya yang lain terkatung-katung gara-gara masalah cinta. Begitu cinta, akhirnya pilih kasih dalam masalah hak dan kewajiban. Ini yang gak boleh. Ini yang hukumnya haram. Makanya Rasulullah terhadap semua istrinya dan keluarganya bersikap adil dalam hak dan kewajiban. Tetap sama. Hatta yang satu lebih dicintai, tetap ketika kemudian kondisi jatahnya ini, ya udah ini. Gak bisa kesini. Ini bicara hak dan kewajiban. Tapi kalau masalah mana yang lebih disenangi, wajar. Itulah kemanusia. Itu namanya fitrah. Dan Allah jelaskan masalah ini. Ya, orang kadang-kadang, "Wah, nanti cintanya gini." Gak bisa. Cinta itu tetap. Pasti ada kecondongan. Tapi tidak boleh perkara hak dan kewajiban. Ini yang haram. Ya. Kalau kita renungkan, pelajarannya apa? Orang yang memiliki, ya, pasangan lebih dari satu, berhati-hati. Karena ketika seseorang salah satunya, ya, lebih dia condong, maka kemudian dalam perkara hak dan kewajiban ini akhirnya mendolimi dan tidak berbuat adil. Sehingga Allah buat badannya juga gak adil. Gak adil dalam artian apa? Miring. Kalau miring, adil itu apa?
Hah? Bersikap tengah-tengah lurus. Ya enggak? Badannya bisa lurus enggak? Enggak bisa. Kayak kondisinya dia berbuat di dunia. Jadi Allah kasih itu persis, persis. Kita berbuat apa, ya balasannya mudah kayak gitu juga. Ya. Kemudian orang yang suka minta-minta. Ya. Sama, kehidupannya susahnya mengerikan juga. Dikatakan kata Rasulullah dalam hadisnya dan riwayat Imam Muslim, tazla tazal mas'alah bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian senantiasa minta-minta ketika mereka bertemu dengan Allah, maka dalam kondisi wajahnya enggak ada dagingnya. Kenapa wajahnya enggak ada dagingnya? Kayak persis orang yang minta-minta punya rasa malu enggak? Hah? Enggak ada rasa malu kan? Kalau enggak ada rasa malu, kayak dia enggak punya muka. Betul enggak? Maka Allah bangkitkan juga enggak punya muka. Persis, sis sudah. Jadi apa yang Allah perlakukan ke kita, ya karena kemaksiatan kita, ya dibalas sesuai dengan kemaksiatannya. Modelnya gimana ya sudah kondisinya seperti itu nantinya. Ya. Kalau kita apa? Karena mereka tidak memiliki rasa malu, ya. Maka mereka tidak menghargai apa kemuliaan wajahnya sendiri. Maka akhirnya wajahnya kayak enggak punya wajah. Orang bilang apa? Ini orang enggak punya muka ini. Betul enggak? Ya, maka dibangkitkan benar-benar enggak punya muka secara real. Jelas? Oke. Okay. Orang riya. Riya itu apa? Pamer kan, menampakkan kebaikan kan? Ya, menampakkan seakan-akan dia sudah jadi gini, sudah gini. Ya, menampakkan kebaikan untuk bersyukur lain. Tapi kalau kemudian menampakkan kebaikan di mata manusia supaya diomongin, nah ini bahaya. Nah, maka kata Rasul dalam hadisnya, "Man sam'a sama Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Dia memperdengarkan bagaimana dirinya berupa apa? Orang riya ditampakin apa? Kebaikannya, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Harusnya kebaikan itu kebaikan dilakukan karena siapa? Karena Allah. Kalau kebaikan dilakukan karena manusia, bentuknya baik atau buruk, Allah balas dengan hal yang sama, diperdengarkan aibnya karena dia pada dasarnya orang buruk. Jelas? Kemudian dikatakan, barang siapa yang memperlihatkan riaknya, maka Allah akan memperlihatkan tentangnya, keburukannya. Coba perhatikan, di dalam Fathul Bari disebutkan, balasan yang dia terima disebabkan karena selama ini dia berbohong kepada orang-orang. Kenapa? Menunjukkan dia ikhlas dan tulus. Padahal ikhlas dan tulus harusnya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Tetapi pada hakikatnya dia tidak tulus dan ikhlas sama sekali. Karena ikhlas tulus itu karena Allah, bukan karena manusia. Berarti ini pembohong bukan? Pembohong. Allah tampakkan, dibongkar kebohongannya. Maka ketika di dunia melakukan amal saleh karena riya dan ingin dipuji, maka kelak dibalasan di akhir hari kiamat, Allah permalukan di seluruh makhluknya. Seluruhnya tahu semua gimana buruknya dia. Nah, kalau kita masih ketahuan F 1-2, sedunia enggak ada yang tahu. Kalau sedunia tahu semua gimana rasanya? Jelas ngerinya? Ya. Dan semua orang ngumpul. Orang munafik. Orang munafik nipu enggak? Iya kan? Dibalas sama Allah kena tipu. Kalau sudah kena tipu karena nipu di keadilan Allah buat keadilan. Ya, maka dirinya mengerikan luar biasa. Ya. Istilah mereka main ngeprank. Ya, ngeprank yang kemudian mereka bicara sama Allah. Begitu Allah balikkan tipu dayanya, pranknya enggak main-main. Nih. Innal munafiqana yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uh. Orang munafik itu pada dasarnya apa? Nipu Allah. Tapi apa? Allah lah yang nipu mereka. Caranya gimana nipunya? Coba perhatikan baik-baik. Orang munafik itu ketika melihat cahaya, ya, maka mereka berdoa. Dalam apa?
Ya, orang-orang munafik melihat cahaya, maka orang-orang munafik itu berdoa ketika melewati sirat. Apa doa? Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, sambil jalan tuh mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami, ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka di saat itu Allah kasih mereka cahaya dulu. Coba dibaca nih pelan-pelan di surat Al-Hadid ayat 13-14, dibaca keras. Perhatikan baik-baik ayatnya. Atau ada yang baca dari sini, baca dari sini enggak apa-apa. Nah, ketemu, baca dari sini aja enggak apa-apa. Ini kelihatan kan? Coba dibaca. Saya kasih nih. Nah. Terus. Kami ingin mengambil cahaya. Kenapa? Di awal itu Allah kasih cahaya. Orang mukmin dikasih enggak? Tiba-tiba orang mukmin jalan, cahayanya orang munafik diambil sama Allah. Kira-kira gelap enggak? Depannya ada orang mukmin kan, cahayanya masih tetap kan? Maka mereka ngomong, tunggu, jangan cepat-cepat. Kenapa? Sirat nih, ya ikhwah, gelap, licin, ngeri lagi. Hah? Terus lanjutin lagi. Apa yang terjadi? Nah. Terus orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Nah, bersama kamu dalam perkara apa? Ibadah, betul enggak? Tapi artinya bersama orang mukmin enggak? Artinya bersama orang mukmin enggak orang munafik? Enggak, nipu kan? Loh, kan dulu kita ibadah bareng loh. Terus lanjut lagi. Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencarakan dirimu sendiri. Terus? Dan hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong, nah, sampai datang kepada Allah. Nah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Nah, akhirnya ditinggal kepleset, plung. Kebayang ya ikhwah. Dan pada waktu apa? Disirat. Lagi disirat ya, berjalan bawahnya neraka. Kebayang rasanya ya, mereka mintanya bukan minta santai, melas ya, bukannya dulu kita ini bareng katanya. Tapi Allah tampakkan siapa mereka aslinya. Mereka cuma apa? Mereka ngomongnya kata-katanya palsu, angan-angannya sama Allah kosong. Kenapa kosong? Karena gak percaya aslinya. Tapi kumpul sama orang mukmin, kalau ngaku dirinya beriman. Tapi mereka menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kedustaannya. Makanya kemudian mereka akhirnya apa? Mereka terkena apa yang mereka lakukan sendiri. Makanya di sini orang-orang mukmin maju melewati sirat, sedangkan orang-orang munafik tidak berani maju melewati. Kenapa? Diambil sama Allah cahayanya tadi. Jelas sampai di sini? Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah tentang orang yang bunuh diri. Orang kalau sudah bunuh diri ya, kelak dia dalam posisi apa? Di akhirat mereka akan bunuh sesuai dengan dirinya sendiri. Awal bunuh. Kalau dia minum racun, dia nanti di akhirat di neraka minum racun terus. Nah, ya, kalau dia nusuk dirinya, maka kelak di neraka diadab dengan nusuk dirinya lagi sendiri. Terus menerus sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika bunuh diri ya. Ini yang terjadi. Kalau dia jatuhkan dari gunung, maka kelak di neraka dalam posisi jatuhkan diri dari gunung terus. Balik lagi jatuhkan lagi. Antum kebayang rasanya. Ya, jadi bukannya tambah selesai masalah, tambah masalah berkelanjutan. Ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas orang-orang yang zalim sehingga hidupnya jadi apa? Susah. Dunia akhirat. Kebayang, inilah bagaimana kondisi orang yang maksiat
sehingga hidupnya susah dunia akhirat. Ini gambarannya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih introspeksi diri lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan keutamaannya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal dan istiqomah di atas ketaatan, serta mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kemudaratan dan kemaksiatan serta kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.